Gue kayak kasur deh. Lu mau begitu, Mega. Enggak, lu udah kurus. Gue udah kurus dari sini ya. Iya, tapi lu ngapain, Den? Di omong. Gue kayak trauma deh omong lihat lu duduk di bangku juri. Dari semua yang duduk di situ, paling nyelem Ruben ya. Iya benar. Nyelem banget ya. Ayo, pengen lihat. Siap ya duet ya. Lagu apa, lagu apa? Kamu maunya aku nyanyi gue, karena aku kan super mega bintang. Aku nyanyi lagu apa aja aku bisa. Dengan caraku boleh. Kamu mau aku nyanyi lagu apa? Dengan caraku. Dengan cara kamu? Dengan caraku. Tapi abis itu kamu ikutin cara aku juga. Ayo mati. Lu kayak gak tau Igun kalau ngeliat penyanyi dangdut maunya dikawinin mulu. Apalagi selera dia banget ya kecil-kecil. Iya kecil. Dengarkan tadi lagunya. Cemburu ya. Ayo. Dengarkan lagunya. Dia mau nyanyi lagu dengan caraku. Bodoh amat gue peduli. Baca nih, baca aturan pakai. Ya udah ya kalau gitu lagu aja yuk. Basik. Ivan Gunawan dan Putri. Untuk semua yang dukung Putri, kita tangannya di atas semua yuk. Tak mengerti apa yang telah terjadi. Kau tak lagi sama, engkau bukan engkau yang selalu mencari dan menelponku. Dering darimu tak ada lagi. Walau kau menghapus, menghampas diriku, mengganti cintaku, semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku. Kau tak lagi sama, engkau bukan engkau. Sampai aku ragu untuk menelponmu. Mengertikah kamu, aku rindu kamu. Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku, semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Lebih keras. Biarkan aku mencintaimu dengan cara. Biarkan aku selalu mencinta untuk selamanya. Putri! Oh, enak loh! Keren! Bagus! Kayaknya ini lebih better gak sih? Iya gak sih? Kayaknya cocoknya nyanyi lagu ini boleh ya. Boleh saya berkomentar gak? Boleh silakan, saudara Ruben Onsu. Kalau saya sih suka, tepuk tangan untuk Putri Medan ya. Aha. Kalau ini siapa nih kontestan? Saya mamanya. Oh, saya mamanya dari Medan. Saya sengaja nganterin anak saya masih di bawah umur. Yang anak saya masih itu ya. Tadi, kayaknya cocoknya duetnya mungkin nyanyi lagu Bunda kali ya. Terima kasih. Tapi kalau gue lihat-lihat betul juga sih Bunda cocok.
Master Igun not demi not udah gak lepas karena mau latihan, mau konser, mau konser. Ya, kalau saya boleh komentarin dari sisi yang cowoknya ini. Yeah. Ini sorry, ini kayaknya kamu gak fitting ya, bajunya kegedean. Iya, karena jadi saya kasih tahu ya, saya menjelang konser. Ya, ribut nih ribut. Saya turun 15 kilo. Wow. Best, kayak tapi gue harus tahu. Itu kemarin. Sekarang naik lagi 15 kilo. Enggak kuat lama-lama ya. Jatuhnya sampai begitu lagi. Ya tahan. Tapi ya asal juri-juri tahu ya, pada saat tadi Putri duet bareng sama siapa sih Mungil. Enggak, tunggu. Gua ngerasa enggak enak jujur. Kenapa? Gua nyanyi profesional. Tapi Hikam ada masalah sama saya, Kak. Wah. Hikam, jujur, Hikam gak suka Kak Igun nyanyi sama Putri. Hikam. Juga nih tadi ini dorong aja nih. Mengikutin. Mungkin disangkanya, disangkanya gerobak dangdut kali saya. Oh, kuis ya, Wan. Hikam gak suka ya Kak Igun nyanyi sama Putri. Hikam jangan dijawab. Sikat Kam. Hikam jawab pertanyaan Fulgoso setelah yang satu ini. Fulgoso. Jangan kemana-mana.